20 kena. Harap terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pihak yang berperkara melalui litigasi atau melalui prosedur pengadilan, maka masing-masing pihak yang memakai kuasa hukum ataupun pengacara tetap wajib hadir di hari pertama karena guna pemeriksaan surat kuasa dan juga gugatan, sehingga nanti ada konfirmasi dari majelis hakim kepada prinsipal ataupun kepada para pihak betul tidak memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya. Jika dimungkinkan hadir maka hadir, jika tidak dimungkinkan hadir seperti halnya para pihak berada di luar negeri ataupun para pihak sedang sakit parah, maka harus dilampirkan bukti-buktinya melalui daripada kuasa hukum yang telah ditunjuk. Jadi itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.